Melalui line Zoom bersama dengan Gema Guyardi, beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, halo, selamat pagi, Mas Gema. Selamat pagi. Ya, luar biasa juga kita sudah mengudara kembali begitu pagi ini ya. Di awal pekan. Kita langsung mereview pergerakan dari market global. Tadi sudah disampaikan data inflasi di Amerika Serikat 5% ini. Sejauh mana ini memberikan dampak? Apakah memang ada kemungkinan bahwa akhirnya The Fed juga akan melakukan tapering off misalnya? Atau Anda melihat ada hal lain? Adakah juga kemungkinan adanya outflow dari investor asing di pasar modal Indonesia? Silakan. Selamat pagi pemirsa, saya Gema Guyardi dari Astronaci. Jadi kalau misalnya kita melihat inflasi di Amerika naik, seharusnya memang sudah harus naik karena CPI indeksnya mulai recover dari zaman sebelumnya ya. Jadi kan kita tahu juga di tanggal 16 Juni nanti di Los Angeles juga sudah mulai ada kebijakan baru tentang masker. Mereka juga boleh untuk tidak pakai masker lagi. Ya, terus kemudian di Florida juga sudah lepas masker. Jadi tampaknya kehidupan di Amerika memang benar-benar sudah mulai normal kembali dan kita tahu, kita perkirakan yang akan menyebabkan inflasi ini naik karena demand, bukan karena cost push inflation. Nah, kalau misalnya ini terjadi, menurut saya pemerintah memang sebagian orang berpikir akan ada tapering atau nanti mungkin suku bunganya naik. Saya pikir The Fed akan menunggu satu periode lagi sebelum menaikkan suku bunga. Ya, itu probability-nya sekitar 60% untuk dia tidak melakukan kebijakan ekonomi yang agresif sementara waktu. Okay. Jadi mungkin juga sambil melihat recovery-nya. Apakah itu akan berdampak untuk Indonesia? Saya rasa kecil dampaknya karena Indonesia sendiri memang inflasinya juga masih terkontrol dengan baik karena kita juga baru pulih. Tapi kita perhatikan consumer index, consumer confidence maupun consumer spending itu mulai naik dan itu adalah hal bagus. Kita lebih happy kalau Indonesia inflasinya naik sedikit ya, bukan karena cost tapi sekali lagi karena demand-nya naik. Itu menandakan bahwa sebenarnya sudah ada recovery yang cukup besar dan itu juga bisa kita lihat dari saham-saham banking retail, non-commodity. Karena kalau kita lihat market kita naik ini kan ditopang oleh dua nih kemarin. Awalnya dimulai dari banking yang rebound ibaratnya mulai naik kembali dan kemudian kita melihat bahwa coal itu juga naik, tetapi coal kan tidak mencerminkan adanya domestic spending ataupun recovery dalam negeri karena ada permintaan dari China. Betul. Tapi kita perhatikan bahwa dengan adanya banking kreditnya itu dipercaya ke depannya akan makin bagus, dan lebih percaya untuk memberikan kredit pada masyarakat itu disinyalir adanya recovery sebenarnya di dalam pasar modal, di dalam pasar banking yang ada di Indonesia, yang mana itu juga sebagai kondisi bagus untuk makroekonomi di Indonesia. Baik, berarti bisa dikatakan tidak akan terlalu berdampak signifikan. Anda melihat tadi dari beberapa sektor yang juga sempat terkena aksi jual oleh investor asing sekarang sudah mulai mengalami rebound seperti sektor perbankan. Tapi sejauh mana dan seberapa kuat juga begitu dengan adanya sentimen perbaikan ekonomi Amerika Serikat atau recovery yang dikatakan lebih cepat dari prediksi, Mas Gema? Ya, jadi kalau kita melihat ekonomi yang lebih cepat dari prediksi, memang nampaknya iya ya. Dan walaupun ada gelombang kedua yang ditakutkan di beberapa negara Asia, nampaknya global sendiri sudah mulai move on daripada COVID ini. Dan ini akan menjadi salah satu major reason bahwa pasar modal di dunia itu harusnya sudah akan cukup stabil dan mereka akan mencari sentimen lain other than COVID-19. Okay. Dan kalau kita pelajari juga dari awal tahun sampai sekarang, indeks di Amerika sudah tidak terpengaruh COVID-19 lagi, akan malah terus naik ke atas gitu. Baik, lantas bagaimana strategi bagi para investor di dalam negeri dalam menyikapi kondisi market yang tadi sudah disampaikan begitu? Tekanannya akan terasa atau tidak? Mengingat level 6.100 sempat tersebut tapi gagal bertahan dan sekarang berada di level 6.000-an kembali, Mas Gema. Ya, kita cukup bahagia ya kalau kita melihat dari long term dulu bahwa nampaknya momentum bullish itu sudah kembali ke market. Okay. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk 4-5 minggu ke depan indeks kita walaupun terjadi koreksi itu adalah koreksi minor. Dan kemudian angka 6.200 itu memang akan menjadi resisten yang signifikan. Cuma pertanyaannya akankah ditembus? Yeah. 65% probability memang itu akan naik ke atas dan itu akan di-lead oleh saham-saham batubara sama banking. Kita melihat banyak gap-gap di atas dari saham banking yang akan ditutup. Dan saya percaya juga bahwa yang namanya indeks kita ini untuk jangka pendek sekali memang akan ada koreksi-koreksi yang terjadi khususnya kemarin tanggal 10-11 itu dampak dari new moon phase yang ada di ESG yang mana
dari jurnal yang saya buat itu memang memiliki korelasi yang cukup besar terhadap IHSG. Itu akan terjadi sebuah pembentukan resisten baru, terus kemudian dia turun lagi mungkin 6.030, 6.020, but arahnya tetap nanti at the end momentumnya tetap ke atas. Jadi memang market kita sendiri sudah mulai ada money flow, sudah ada fresh blood yang masuk, entah itu dari institusi ataukah retail high net worth yang sudah mulai masuk, tetapi yang jelas momentumnya sudah mulai pulih. Oke.